Syahika sebenarnya Syi dah terlepas peluang sebenarnya. Sebab Syah Izzy Sam didedahkan, dia berperangai sedemikian sebab kadang-kadang dia mungkin beremosi. Sebenarnya dia baik saja. Oh, tapi kalau dah cintakan Sam, I sanggup menerima you seadanya. I love you for you. Segala kebaikan, keburukan semua I terima, Sam. Yes, orang kata love itu is all about trust and sacrifice. Apa ni? Jom kita saksikan Syah Izzy Sam. Bila mencari pasangan tu susah tak untuk orang memahami keadaan Sam? Sam percaya bukan semua orang boleh tahan perangai Sam. Betul, terang-terang cakap. Pasal apa, ini kita tak payah bercakap tentang pasangan sehidup semati lah. Kita cakap tentang kawan pun cukup. Bukan semua orang boleh tahan Sam punya angin ni. Dia tak berapa konsisten lah. Adakah you dah jumpa orang yang memahami perangai Sam? Saya sendiri pun tak boleh nak cakap pasal apa, kita hati orang pun kita tak tahu kan. Mungkin kita nampak macam orang memahami, mungkin orang suka, tapi di sebaliknya dia sendiri pun struggling macam mana aku nak kenal ini, macam mana aku nak layan ini. So Sam tak boleh nak cakap. So mungkin satu hari nanti bila Sam kata macam will you marry me kan, so orang tu terima, so maybe Sam rasa mungkin dia kenal dan dia boleh terima dengan cara Sam. Tapi Sam ada mengenali seseorang lah sekarang. Memang mengenali orang, cuma pasal Sam cakap selama ni memang Sam tak nak concentrate dulu tentang awak orang kata. Pasal Sam percaya jodoh mati memang akan sampai. Semua masa dia tu kita tak tahu bila. Pasal Sam pun nak juga kan. Yalah, tengok abang dengan anak, kakak dengan anak apa semua. So kita of course kita nak, bukan kita tak nak. Tapi pada waktu yang sama mungkin Sam rasa Sam lebih banyak luangkan masa, lagi-lagi sekarang ni Sam memang nak memperbaharui kerjaya Sam, maksudnya rebranding Sam punya career sendiri. So Sam lebih concentrate, memang daripada dulu concentrate buat kerja. Hubungan persahabatannya dengan Shatila Melvin macam okey? Masih baik. Saya even kenal kakak dia buat baju apa semua. Saya baik dengan semua orang. Awak sebut je nama siapa-siapa, saya masih baik dengan diorang. Tapi ada tak terfikir macam Shatila ni sesuai dengan you ke? Allahuakbar, saya tak pernah tanya diri saya sendiri. Mungkin kalau saya tahu sekalipun, saya orang kata it's like an ignorant lah. Dia macam tak apalah, kena ke tak kena ke tak apa, kita jangan fikir dulu. So kita fikir benda lain dulu. Ada jenis macam itu kan. So but dia, saya boleh cakap dia antara salah seorang orang yang rapat dengan Sam. Dia jenis yang kalau nak lepak kedai mamak, lepak minum pun dia tak ada hal lah. Dia tak adalah macam nak kena bawa pergi ke tempat-tempat yang grand apa, tak ada. Dia macam boy, so selesa. So itu yang membuatkan you suka jugalah berkawan dengan Shatila. Betul. Tapi ada tak macam family dia ada cuba dan tanya bila agaknya nak masuk? Tak ada. Sekadar yelah kawan kan. Yes, itu dia Syah Izzy Sam.